We are going out there to explore our awesome world. All them roads leading us to the top. We dare to dream and dare to put a stop. Gonna scale the summit, gonna reach up high. We are the chosen, the ones to climb. Dare to touch our world, cause now's our day. To see our spirits lifted high. Lifted high, lifted high, lifted high. Hello Super Friends, welcome to Super Music Reunited Moment. Program kolaborasi terbaru Super Music with Helfrid. Gak kerasa my friend, ini udah episode kelima. Dan masih bareng gue Buluk. Bareng gue Kipanya Gumilang, bakal nemenin malam lo semua. Di episode ini kita punya Blood Show. Anjray, serem dia punya nama ya. Dan Happy Heart, band Super Friends asal Tasikmalaya hasil live session yang sebelumnya kami selenggara. Selain itu kita punya Rahasia Intelijen. Kapan lagi lo melihat DJ Winky yang biasa main gitar bareng band projectnya. Juga ada tahun 90 denger beat drum itu langsung joget. Apalagi ketika berbunyi aku tak pernah mengerti, siapa yang tak kenal dia. Pas band veteran tahun 90-an yang masih eksis sampai hari ini. So jangan kemana-mana ya enggak, karena lu bakal lihat fresh collaboration dari pas band dan secret guest star-nya. Super Music ID adalah portal komunitas pencinta musik khusus buat kamu yang dinamis, maskulin dan kayak gue berjiwa muda. Konsisten dan tetap berkomitmen untuk selalu menjadi wadah aspirasi, komunikasi, dan berekspresi. Kunjungi websitenya www.supermusic.id atau Instagram di @supermusic_id untuk info lebih lanjut. Helfrid merupakan festival musik yang pertama kali digelar tahun 2011. Hingga saat ini tahun 2021, Helfrid telah menggelar lebih dari ratusan event offline maupun online. Juga memiliki visi untuk turut memajukan industri musik Indonesia, khususnya di skena musik underground. Helfrid secara konsisten telah menampilkan band-band yang hampir dari seluruh Indonesia. Super Music Reunited Moment ini juga menyambangi 13 kota kabupaten untuk bersilaturahmi dan memberikan workshop dari AGC Music School dan ambasador dengan konsep live session. Canggih gak tuh? Agar band Super Fans mendapatkan ilmu dan pengalaman baru, dan lo bisa nonton keseruannya di YouTube channel Helfrid Official setiap hari Selasa jam 7 malam. Jangan lupa, buat 5 Super Friends yang beruntung, kita akan memberikan merchandise dari Super Music, merchandise dari Helfrid Official, juga uang elektronik sebesar Rp150.000 untuk 3 orang pemenang, persembahan Super Music dan Helfrid. Bagaimana caranya? Oh bukan, ini bagaimana caranya? Simak pertanyaan di akhir acara. Dan jawaban ditulis di kolom komentar pada feed quiz akun Instagram @helfrid_official. So don't go anywhere. Jangan kemoken-moken atau jangan kemana-mana. Stay tuned on YouTube channel Helfrid Official. Super Music Reunited Moment. Dare to perform. Soal sih berdirinya tahun 2014. Persiapan kemarin-kemarin kita sempat briefing sama latihan dan sebelumnya juga ada virtual sebelum sini. Oke, dari genre ya? Genre apa? Berubah total lah. Sama persiapan materi buat album. Dan Super Bowl ada! We'll be right back.
Sesuai selera. Kopi gue, kopi Tubruk Gajah. Tubrukers, you ngopi gajah. Hai Super Friends, kembali lagi bersama gue Gipani Laksmana dan saya Buluk Gumilang di acara Super Music United Moment. Ini kalau dulu kita sering main Pancasila ada 5, tau gak? Oh iya bener kan? Nah, kita di episode kelima sekarang, episode kelokim Super Music United Moment, kita akan lihat band project dan band yang berkolaborasi. Betul, dan sekarang kita sudah bersama Rahasia Intelligent! Apa kabar? Sarehannya, aduh alhamdulillah. Biasa kalau ibu-ibu menya ada yang kasep mah gitu, gimana gitu. Oh ibu-ibu kasep gini mah, kumanya. Elpin gak ngundang yang cewek-cewek Korea gitu gak? Elpin gak ngundang cewek-cewek Korea biar gantian mah, gue lu dapet yang ganteng-ganteng. Saya dapet tulus. Tulus ya, so, tulus barusan. Dia bilang kan tadi mau duduk sini. Jadi gak ridho. Ganti kesitu, ternyata gue deket sini. Tanda naon yang elusnya. Tanda naon. Jadi gimana sehat-sehatnya? Vicky Prasetyo? Alhamdulillah sehat. Jadi teh lucu ada cerita nih kan. Apa tuh? Sini teh waktu pas di kemarin rilis single judulnya Diam, terus kan pakai topeng. Terus banyak teman-teman apa komentar. Vicky Prasetyo bukan. Ah, gitu. Ini sekarang dibuka. Karena mirip. Tolong. Oh iya bener ya? Tapi ini ide siapa sih bikin si Rahasia Intelligent ini, apakah? Jadi pertama gue sama Topan ya. Sama dia berdua, basis gue dan juga produser kita semua. Jadi pas awal-awal tuh pokoknya kita ada satu acara di Net TV, The Remix tuh, Electronic Dance Music itu. Terus pas gue ketemu di situ sama dia, lagi ngobrol nih, terus tiba-tiba gue ngomongin band metal apa, dia apa. Tapi beda angkatan, ya. Berhubung dia jauh lebih muda dari gue. Gue nyawana band-band metal kolot ya. Terus akhirnya langsung ngobrol, terus kita bikin yuk. Tapi band yang menurut gue ini yang apa namanya, soundnya trash 90s gitu. Ya. Terus gue bilang kayak, oh ya udah, oke. Terus akhirnya nyari orang-orang, dapat Aldi, terus juga dapat apa namanya, Cesar, dapat Vicky, dapat Dimas. Akhirnya udah kita bikin aja gitu. Jadi soundnya tuh kita emang nggak metal modern,
kita emang ya kan Bay Area ya namanya. Iya. Ya. Bay Area itu maksudnya apa? Testament, Anthrax, Exodus, kayak gitu-gitu kan. Anthrax itu kita enggak tahu tuh Bay Area. Oh iya, iya, itu maksudnya. Tahuan umurnya dari kan. Oh iya, tadi kan teman-teman udah lihat tuh apa band Bloodsoul. Oh. Yeah. Gimana tuh menurut teman-teman? Deathcore tuh ya. Deathcore. Iya, keren. Yang gue kaget sih ya, dari kayak apa namanya si Bloodsoul ini soundnya tuh yang modern ya gitu. Yeah. Terus juga kayaknya pas kalau ngelihat performance-nya juga gue ngerasa energinya tuh nyampe aja ke kita yang nonton gitu. Jadi menurut gue sukses buat Bloodsoul dan semoga berkarya terus. Ya. Amin. Karena kita yang udah tua masih mencoba berkarya juga. Karena intinya mah gitu. Iya. Benar. Nah, tapi lu ketemuan tadi si ketemu si A, si B, si C, si Vicky, ada Vicky dari Dimas, ketemu Aldi, ketemu Cesar, ketemu Topan. Itu tongkrongan kah atau gimana secara gap umur? Jadi tuh sebenarnya kita semuanya kan sudah sudah dijodohkan di atas kepala 4 lah rata-rata. Jadi lu belum? Enggak dong. Belum. Gua doang kepala 4. Kita kepala 3. Ini kepala 3 semua. Gua kesekual. 42 tahun. Terus kayak gitu. Jadi pas ketemu dia tuh kan post pro iklan ya lu kerjanya. Nah, jadi di iklan dia kan banyak isi iklan untuk musiknya segala macam, terus ini semuanya kadang-kadang ngisi gitu loh. Dan ini rata-rata juga lu sempat jadi guru drummer kan ya? Masih alhamdulillah. Oh, masih. Ini guru drum tapi jazz, lebih ke jazz. Nah, kalau dia juga apa banyak bantuin additional player ya, Marcel, terus siapa lagi banyak lu mah semua penyanyi ya. Oh, berarti lu band kuakui juga lu. Iya. Band kuakui. Banyak kuakui. Kalau ini juga banyak main di regular tapi juga sekarang lagi aktif di salah satu band Loco. Apa? Sen Loco. Jadi udah kita ketemu langsung, udah yuk kita bikin aja. Udah bikin. Jadi tahun berapa tuh, Wing? 2017. 2017. Berarti sudah 18, 19, 20, 4 tahun. 4 tahun. Berarti rahasia intelijen ya. Sudah ber 4 tahun. Tahun ya? 4 tahun, 4 tahun. Wow. Dengan 2 kali manggung doang. Bisa. Sekali manggung pandemi, ayo nah baru. Ya gitu lah. Pandemi ini ya. Musisi-musisi seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia ini. Beh. Udah dari beralih profesi ada yang tetap bermusik tapi onlinean juga ada. Iya. Tapi udah karya mah harus gitu. Karya halus, tapi iya. Ya duit asupnya. Nah, tapi kalau boleh dibilang ini atas dasar hobi kah lo bikin project ini? Apa nanti akan jadi sebuah apa ya, sebuah band yang boleh dibilang profesional? Dalam arti, wah ini bikin secara band punya masing-masing. Kalau Rise Intelligence sih, ya band projekan sih, emang band projekan. Yeah. Cuma emang kalau bilang serius ya kita tetap serius sih. Meskipun semuanya udah pada sibuk, Winky sibuk, Aldi sibuk, semuanya sibuk. Cuma di satu sisi kalau kita emang kita bikin single ya, kita seriusin di situ. Nah, kita yang menyesal banget ya. Jadi 2018 kita tuh tiba-tiba dapat satu berita yang menyenangkan ya. Kita terpilih 10 album terbaik versi CNN. Wow. Jadi nomor satunya Kunto Aji, nomor 5 Seringai, ujung-ujung kita nomor 9 deh. Tahu-tahu ada. Tahu masuk gitu. Terus gue cari tahu gitu ke orang CNN kok bisa milih kita. Maksudnya kita manggung sekali. Udah gitu juga maksudnya kita kan sibuk masing-masing ya. Gue syuting, kerjaan semua musisi juga semua profesional di sini, bukan yang emang nongkrong di band terus fokus gitu. Gak ada manajemen juga. Mereka cuma ngomong satu hal, kita suka sekali dengan lick dan riffnya kalian yang bring back metal 90s gitu. Maksudnya ya kayak gitu aja gitu. Maksudnya riffnya segala macam. Yeah. Gue pikir wah itu mungkin jadi ciri khas kita ya. Yeah. Dari situ udah mulai ada tawaran-tawaran. Pandemi datang menyapa. Halo. Corona of conformity hadir ya kan. Iya nih gara-gara corona nih semuanya. Oke. Apa aja nih yang sudah Rahasia Intelijen lakukan untuk membesarkan band ini? Lumayan udah besar-besar kan? Makan. Matur. Perut sih besar semua ya. Kan yang teratur agak dilebihkan sedikit. Babe. Ya untuk yang udah kita lakukan apa ya? Sebenarnya baru mau lagi sih sekarang ini ya. Gitu maksudnya. Ya startnya 2020 kemarin kan? Iya 2020. Keluarin single. Terus ya
ya udah terus dari situ kita pokoknya nanti tahun ini harus keluar satu single lagi gitu. Yeah. Sebenarnya pengennya sih rada ngebut gitu ya. Cuman problemnya adalah masing-masing schedule-nya edan sih. Sibuk sih. Iya kan, Menteri Husu keluar apa staf dari Husu. Asisten Jokowi. Repot semua partai. Keluar dari Senloko ke Taiwan enggak apa-apa, Mas. Sebenarnya dari kita dulu baru ke Senloko. Oh kan? Berarti Iwan nyondong dong dia. Ada karena RI-nya kagak manggung-manggung. Senloko. Nah, gitar dua berarti ya? Dua. Dua. Nah, dari yang modern dengan tadi kan dia bilang dengan lick-lick si 90s ya? Ya. Berarti alternate yang jen-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 
dalam tanda kutip. Oke. Sebenarnya gitar yang gitar ke Cesar. Tulus. Ayo dong tulus. Jadi gua tuh sebenarnya zaman SMA dulu ya, sebenarnya ngehits tuh waktu itu lagi hit metal ya. Cuma entah kenapa gua doyannya waktu old school gitu. Jadi kalau ditanya masa muda gua waktu gua SMA dengerin apa, ya gua dengerinnya thrash metal gitu. Jadi ya nempelnya ke situ gitu. Padahal gua enggak tahu di era-era hit metal pada saat itu gitu. Jadi pas udah ketemu kamu yang lumayan banget ngeblendnya juga sih. Gampang, apa maksudnya ternyata satu referensi gitu loh. Terus sama-sama kalau yang gua tahu dulu kan agak sedikit kebagi dua nih, ada yang Europe, ada yang Amerika. Ya. Oh, gua ternyata dengerin yang Amerikaan nih, yang pentatonik ya. Pentatonikan gitu. Bapak Skolnik. Sekolah. Bapak Skolnik. Alex Skolnik. Alex. Itu gitaris teh. Lu googling ini. Enggak pada gua jelasin panjang. Jauhan tuh. Jauhan tuh. By the way, udah punya album? Udah ada itu. Udah. Ya tadi yang tahun 2018, yang 10 album terbaik versi CNN itu. Oke. Heeh. Terus sebenarnya kalau album tuh 2017 akhir kita. Oh, 2017. 2017. Terus dirilis ulang tuh di 2018. Okay. Fisik rilis apa digital? Enggak, digital. Digital. Dari awal tuh digital. Kenapa memilih digital? Apakah merasa fisik sudah terlupakan? Enggak sih, waktu itu kita mikir kayak ya jujur ya, maksudnya kita bukan manajemen kami tuh emang kayak bukan yang fokus tau gak sih? Kalau kita masuk satu label manajemen metal yang benar kan pasti dipikirin banget ini. Gitu. Kita tuh kayak udah rilis aja lah gitu. Nanti kita sih rencananya pengen bikin itu kalau memang kita ngerasa udah it's time to bikin gitu. Ya. Karena gue ngerasa kayak sekarang kita besarin nama dulu lah gitu. Gue nih penasaran kayak dari dulu mau nanya ke Winky sebenarnya. Kenapa jadi DJ dulu? Eksis di DJ dulu, baru eksis sebagai lu as a metalhead. Oh ya jelas cewek-ceweknya. Anjir. titik tak. Selesai jawaban saya. Masalahnya kalau waktu gue di Bandung, kan gue dulu di Bandung lahir sampai SMP di Torna Bakti. Itu teh zaman Bandung di mana Aryan Pupen, Seringai sorry. Iya sama aja si Aryan teh. Aryan, Eddie Kemot segala macam kan satu di Tarbak juga gitu. Jadi pas semua tuh dulu di Bandung, mau cowok mau cewek dengerinnya metal dan rock way gitu. Ya cewek-cewek Guns N' Roses, mentok di Metallica, kita dari Sepultura ke death metal banget, grindcore segala macam. Tapi kita nonton rame-rame gitu. Jadi yang ketemu secantik gini tuh di Bandung banyak. Gitu. Kopi-kopi teh. Kopi gajah lah, kopi gajah. Jadi kalau nonton konser atau dulu mah bukan pensi ya namanya, apalah misalnya SMA 5, Torna Bakti bikin atau apa. Nonton metal teh kiri kanan teh kayak gini, jadi bisa oh gitu sih, aduh cantik ya gitu gini pokok lu cakep ya. Ya pokoknya di Bandung tuh seimbang gitu, begitu ke Jakarta wah beda beda gini semua. Ya enggak, akhirnya ke Jakarta, karena ke Jakarta scene-nya beda banget. Gue masuk SMPPL semuanya hip hop abis, total hip hop, hip hop sama Britpop. Joget keramas punya. Joget keramas. Nah gitu-gitu, jadi kayak terus dikit sementara mereka mendewakan Britpopnya Bandung si anak-anak ini teh gitu. Tapi sementara gue teh ini tuh dulu ada cerita lucu lah. Nah, ada band namanya AG Culture tau gak sih? Oh si Pandi. Pandi. Ya. Sepupu gue ada salah satunya si ini namanya Adit, itu programmernya mereka. Drummernya. Ya. Jadi bilang sama gue, dia tuh nggak suka sama sound metal, sound gitar yang jujut. Sementara dia treng cek ceng ceng. Terus gitu
Aduh punten, ini bukan apa-apa, ini bercandaan kita berdua ya, bukan ada apa-apa ya. Berdua aku gak dianggap. Sama si Adit. Gitu, apa sih anjir gitu, maksudnya terlalu firm gitu main gitarnya, jik-jik-jik gitu. Lo harusnya kenapa power chord doang gitu, sebentar kalau Britpop kan kaya ya, treng gitu kan ngambil-ngambil suara, gue bilang apa yang nyanyi juga gini, gue bilang gitu. Gak pernah ketemu, pokoknya lalawakan-lalawakan gitu, jadi maksudnya saat itu gue ngerasa di Jakarta, tapi karena gue sekolah di Jakarta, jadi sampai lama-lama akhirnya gue mau ngomong dengerin juga kan. Yeah. Akhirnya jadi, ah enak juga ya, segala macam kayak gitu. Udah, metalnya mulai terkikis. Terus akhirnya gue diajak ke B1 Club tuh namanya. Isinya gini semua. Isinya gini semua. Cewek semua depan dijebut gitu. Kalo gue bilang, wah ini kayak dunia baru nih. Udah dari situ, terus gue ngelihat gimana cara nge-DJ, ternyata gak segampang itu ya. Kok susah juga ya gitu. Tambah lagi abis itu di B1 itu ada satu DJ, waktu itu nge-DJ lagu-lagu band sama hip-hop kayak Kang Iwan Kronik. Jadi main scratch gitu. Tapi udah almarhum DJ-nya lah. Disitu gue melihat, wah ternyata nge-DJ yang gue pikir tuh cuman cuman nyambung-nyambung doang, ternyata ya DJ yang bener tuh ya, kayak hip-hop Iwan Kronik. Kalaupun house juga cara nge-mixnya gimana. Terus gue pikir, nah disitu gue mulai tertarik tuh. Langsung, wah gue pengen bisa gitu. Udah, akhirnya gue ini ketagihan. Terus jadi Winky Lethal. Winky Lethal. Ketagihan, iya udah ketagihan. Pandemi masuk, gig DJ hilang, hilang-hilangnya. Semua, udah semua sponsor gue teleponin, gak jadi nih ya. Eventnya gak jadi, Wing, gini. Film gue juga di cut, syutingnya gak tahu kapan lagi. Di rumah, gak ada kerjaan. Ngapain nih gue? Ngelihat plat, ada Metallica, Kill Em All. Dengerin set, Seek and Destroy, oh kangen juga ya, ngulik-ngulik. Jambu pepaya ya? Mas hari rock kegebutan nasionalnya bikin konten ETA oh, gitu. Oh itu ternyata, tercetuslah dari situ ya. Tuh, akhirnya cover Jambu Pepaya, Jambu Pepaya. Itu ada pro kontra gak sih dari antara netizen gitu? Oh awalnya sangat sangat kontra. Jadi dulu awalnya gue gitu, gue tuh cuman kasetnya gue play, jadi ketahuan beneran angkatan ya. Gue play lagunya tak gitu dari laptop sama speaker yang kecil doang segitu. Terus udah ampli gue kecil kan, Marshall sini, udah gue mainin aja langsung set. Jadi benar-benar dari handphone, suara ruangan gini. Orang mulai, ah bohong lu, apa poster lu, dubbing doang lu, nah, mungkin lah lu bisa gini. Terus di situ ada yang nasihatin gue, Wing, mendingan lu beli mixer kecil, colok aja. Jadi ini colok sini, jadi seimbang suaranya dan ini banget. Nah pas di saat itu, lagi gue ngelakuin hal itu pertama kali, ada netizen masuk. Lu, poster pemalsu apa lu, dia bilang gitu. Kalau lu emang bener bisa main gitar, gue tantang lu besok pilih lagunya antara Burger Kill atau nggak Dead Spot. Besok gue tunggu ya gitu. Itu udah malam tuh, gue jam 11 malam. Udah, gue ulik seharian, jam 9 pagi gue posting das langsung. Terus ngomong apa? Terus malamnya Dead Spot-nya gue posting das. Akhirnya kirim baju buat gue. Kirim kaos. Jadi apa? Jadi teman. Jadi teman ya gitu. Udah. Nah terus untungnya alhamdulillah Kang Stepi Hitam nge-repost. Start dari situ jadi deg-deg-deg-deg-deg gede. Itu sampai gue juga, jago juga main gitar ini, gue tau juga. Tapi ini lebih jago, ini lebih jago. Rocky Roads, Suicidal Tendencies. Ingat ya, Rocky Roads bukan Rocky Rocks. Kalau Rocky Rocks itu film bokep. Rocky Roads, Suicidal. Gitulah. Tuh, bus bahaya berarti ya. Nah, lo berarti sekarang boleh dibilang sudah punya album, ya kan? Mau rencanakah album berikutnya 2018? Mau bikin lagi kah materi baru ke depannya? Pasti dong. Iya. Warna masih tetap dengan 90s Bay Area metal? Kayaknya iya sih. Kayak akan selalu kayak gini sih kayak gitu. Iya. Tiba-tiba dia jadi hip hop. Kalau dari posturnya sih lebih ke gimana ya? Kang gebuk sih. Ya memang kayaknya sih. Tapi jagonya sih mereka berdua kalau bikin bagian musik nih, si Cesar sama Topan. Lu berarti kayak konsep produksinya bikin dulu berdua terus kasih pas di latihan, atau udah ngasih materi dalam arti
Karena kalau kasih ke gue, nggak diterima terus ide gue. Karena gue keseringan di hari rock kegebutan nasional, mulik yang death metal, yang liar-liar gitu. Buat mereka, aduh keributan wing. Yang simple-simple aja gitu. Tapi emang bener, akhirnya lebih easy listening gitu sih. Kalau ditolak, lo ada yang ditolak sama Wingy nggak ngasih materi? Nggak pernah, udah bagus ya. Jadi ya. Cesar kayak malu-malu gitu ya, kenapa? Kurang kopi. Udah habis. Udah habis. Diminum dulu, udah minum dulu. Minum dulu lah. Udah. Gue sebelum syuting lo minum sih. Kayak masih bulan puasa. Ini habis. Minum kopi itu kudu bunyi kalau gue paling enak nih. Kuma-kuma bunyinya. Ah, coba sekarang kita tes. Minum kopi tapi enggak growl coba sok. Coba. Iya, nunggu jadi dulu nih muncrat nih. Ahnya enggak growl. Coba. Growl atau ereksi? Ereksi. Ereksi pun motor legend tuh. Oke. Kita lanjut lagi. Ereksi. Pengen tahu dong persiapan. Sorry. Pengen tahu persiapan dari teman-teman Rahasia Intelijen ini. Untuk perform di Super Music Reunited moment ini. Ayo vokalis persiapan. Ngobrol dong dari tadi cincin. Ya, gimana? Gimana? Ini persiapannya kita persiapannya untuk gimana? Gimana? Persiapan kita nih. Kali pertama itu hari Jumat. Hari Jumat. Nah, saya enggak datang. Kita, saya enggak datang karena ada datang, kan? Latihan dua kali. Karena ada. Karena ada Yop ya. Yop. Ya, jadi enggak habis berhalangan datang. Yang kedua baru kita komplit. Satu band latihan bareng-bareng akhirnya komplit dan besoknya kita ke sini. Apa? Sebelum selesai. Baru masuk studio. Artis banget. Wow. Pokoknya dia masuk pas tukang studio udah ini, klip-klipin berarti udah pada. Nah, satu lagi ya. Jadi jangan kan cari jadwal manggung ya. Jadwal latihannya susah. Jadwal latihannya susah. Sebenarnya gampang tapi enggak bentrok. Sibuk loh pandeminya sibuk loh dia. Keren loh. Iya loh. Keren. Bisa sibuk itu ya lagi. Gimana sih caranya? Harus kewajiban. Seorang bapak ya. Seorang bapak ya. Jadi harus. Ini. Yop didahulukan. Ini ada boleh dibilang perasaan rahasia intelijen di apa? Bagaimana perasaannya bisa tampil di Super Music dan Helprint? Deg-degan pasti. Tapi yang pastinya senang banget. Happy. Fun banget lah maksudnya. Jadi Helprint apa? Siapa yang enggak tahu ya. Dari zaman dulu juga orang tahu udah nganggap Helprint itu something sakral yang untuk band-band metal gitu. Yeah. Juga pilihan-pilihan yang selalu ada di Helprint itu kan di kalau di YouTube ya, maksudnya di festival outdoor yang masih bisa zaman dulu tuh. Gua ngeliat juga panggungnya enggak main-main gitu. Meskipun virtual ya. Apa? Meskipun virtual. Iya. Yeah. Gila sih, menurut gue sih gila banget. Deg-degannya sama juga sih. Karena sama juga. Kedua kali manggung. Jadi itu ngaruh banget. Itu ngaruh banget. Jadi yang kedua adalah virtual. Wow. Atau Helprint ajak-ajak band. Saya punya band metal loh. Ajak atunya. Ajak atu. Ya kan? Nah ini. Oke. Buset, nih kalau ngomong-ngomong lintas gue inget malam ya, Pren. Lintas malam. Lagu. Yang terlintas bagi Rahasia Intelijen ketika mendengar Helprint. Bandung. Bandung. Mas? Pengen main. Pengen main langsungnya. Pengen main. Di? Sebuah kehormatan. Oh. Iya, di. Senang-senang. Gue tunggu. Pak Gomez. Oh, ayo lu paling suka lu. Bahasanya sore banget ya, anak sore banget ya. Senang-senang. Senja-senja. Cetakan. Langsung. Helprint ini cetakan neraka. Sebenarnya kenapa Helprint ya? Enggak salah sih. Iya benar cetakan neraka. Cetakan neraka. Tapi gue mau nanya, Helprint itu kan tadi gue bilang cetakan neraka. Ya. Tapi orang berarti kalau cetakan neraka bayanginnya apa? Api gitu ya. Salah. Gue mau ngasih saran buat tim Helprint semua harus punya ini apa namanya semboyan Helprint. Boleh Anda membayangkan itu adalah cetakan neraka, tapi selamanya kalau ada cetakan surga. Menang banyak.
Oke. Dapat tagline baru. Harus tagline itu harus kumur nih. Kang, kan bener diperbanyak gini di Hellprint. Iya. Jadi gue menyebut Kang Mir berempat gitu. Festival yang di Jakarta yang isinya anak-anak Jaksel yang tahu kan yang warna-warni gitu. Ngeliat asin metal kayak gini langsung. Oh iya, jadi panutan gue sama banget. Tapi jangan semua warna blang-blang juga. Oh iya. Tadi kita nonton Billie Eilish ini. Billie Eilish loh, ini Billie Eilish. Pop-popnya juga jadi. Billie Eilish. Nah, tapi kalau lo diajak untuk offline, udah ready apa belum kira-kira? Siap. Siap ya? Iya, insya Allah. Siap. Tapi paling gue itu dulu sih, ada satu klausul kalau dari kita. Bayarin PCR mantik kita. Jika rek naik pesawat, wajah. Tapi udah pernah nonton waktu offline nih? Offline belum. Nontonnya di YouTube aja. Oh, di YouTube. Kita closing statement dulu ini ya. Oke. Jadi kita ingin mau bertanya. Kita mau bertanya udah gitu. Ah, itu maksudnya. Kita mau bertanya ya tentang event Reunited Moment. Masing-masing. Tulus. Tulus. Iya. Oh, lu kan taruh indem lagi. Enggak, harus beda gua beda. Dia harus latihan. Okay. Kan enggak fair. Jago main gitar dulu. Tapi enggak bisa ngomong harus. Lu ngapain sih? Hellprint United. Tentang Hellprint United Reunited Moment. Konsep yang boleh dibilang mereunited band-band yang sudah lama terpisah seperti jangan enggak tahu lagi apa. Iya. Ini, Pak. Makanya jangan gue dulu. Gaya dulu. Hellprint United gimana? Adakah band yang lu pengen tonton di Hellprint dalam arti, lu gue pengen band ini reuni lagi? Yeah. The Burger. Burger Kill. Udah kan ya? Ya. Burger Kill yang sama. Sama Abah ya? Iya, mau Metallica sih sebenarnya. Tapi... kalau versi Cliff Burton, saya tak nanti nanti. Cliff Burton ini internal banget ya ceritanya lagi. Nanti kali kan ya. Udah cukup clear banget sih. Mikir. Tanya-tanya mereka. Apa ya? Lagi mikir ya. Kelihatan ya? Kaget ya lu, gue tadi pertama tuh tadi. Apa sih? Tentang konsep ini. Ya. Kalau menurut gue sih keren ya, maksudnya dengan konsep virtual bisa apa namanya? Reunited lagi band-band yang kayak kan susah banget kan ya, bisa nyatuin orang-orang itu lagi gitu ya kan, bisa ada di satu momen kayak gini kan, jadi kayak momen langka gitu ya. Keren sih. Tepuk tangan. Lagi bobot dari jawaban lu. Tapi gue tanya dulu sebelumnya, bakal lebih lama gak mikirnya dari dia? Gue udah dari tadi. Oke, gimana? Patutan diem aja lu. Hellprint Reunited. Keren sih, jadi pilihan kalau misalnya yang gabut-gabut nih kan di rumah, pilihan tontonan yang dengan vibe yang kayak gini, yang beda gitu. Agak pertanyaan bukan itu. Bukan itu ya? Pertanyaannya band siapa yang lu pengen? Padahal gue udah mikir. Ya udah, oke, berarti tepuk tangan dulu lah. Iya. Tolong ya. Anggap aja itu ya. Jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Di, udah mikir, Di? Belum. Udah gak ada di sini. Paling apa ya, kalau gue kan jauh beda sama Topan, tapi maksud gue lebih ke misalnya ada emang konsepnya reunian, konsepnya itu loh, garis bawahnya reuniannya, jangan jadi terus diterusin. Nah, itu ya, jadi gak spesial kalau ini pecah, ini bagus. Jadi gak diterusin, apa? Kalau stay di situ aja ya, reunian, abis itu musuhan lagi gitu. Abis itu udah, jadi ada special moment-nya. Silaturahmi lah balik itu ya. Dia. Maksudnya silaturahmi. Kalau dari gue sih lebih. Tapi udah gitu selesai ya. Selesai. Okay. Jadi ntar mungkin berapa tahun lagi ada. Value-nya di situ ya. Hebat. Ya buat gue Reunited Moment ini menarik banget karena nanti kan kita akan manggung dengan salah satu band legend pas band. Wow. Yoi. Dulu ini gue pokoknya selalu dengerin impresi lagunya. Cuman kita akan bawain jengah nanti kan. Yoi. Dan kita yang menarik adalah vokalisnya Bang Akang Yuki. Akang Yuki nyanyi di sini. Akhirnya untuk pertama kali di sini ya. Ya gitu.
Terus juga gue suka memberikan kesempatan baru buat band-band di luar kota gitu ya, yang maksudnya bisa tampil. Ibaratnya ini kan panggungnya sama di sini ya, merasakan vibe yang sama dengan band yang udah besar banget. Betul. Sampai yang mencoba untuk apa namanya, bukan survive ya, mencoba untuk naik gitu. Lagi. Ya. Itulah yang menurut gue spesial. Jos. Wih, keren banget. Kalau gue kayak satu nih, mudah-mudahan aja. Lihat Reuni Betrayer. Oh, waduh. Versi Daru. Mantap. Oh. Ding ding dung 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 ding ding dung, wah tak itu. Tak dung tak dung. Oh. Itu gege. Hari ini mah. Kemarin pagi dia masih bicara. Kade. Itu mesti main Betrayer versi Daru di Helprin. Amin, semoga aja ya. Amin. Ya. Oke, Super Friends. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Betul. Ya, kita bakal lihat performance dari Rahasia Intelligent. Wow. Udah gak sabar lihat yang ganteng-ganteng. Yuk, teman-teman untuk siap-siap silakan. Lo mesti banyak lebih sadis lagi di sana ya, jangan diem ya. Enggak. Mereka lagi siap-siapnya para Super Friends. Nah, sepertinya gitar sudah dipasang, drum sudah dipegang oleh sticknya. Iya. Kok oleh sticknya? Sama orangnya. Sama orangnya. Hah? Nah, apa? Bagaimana kalau kita persembahkan dia? Boleh, langsung aja. Ini dia. Please welcome Rahasia Intelligent. Woo! Thank you.
bukan hanya milikmu dunia, bukan hanya milikmu surga, bukan hanya milikmu dunia, bukan hanya milikmu surga, bukan hanya milikmu dunia, bukan hanya milikmu surga.
We'll be right back.
has changed. We are going out there to explore our awesome world. All them roads leading us to the top. We dare to dream and dare to put a stop. Gonna scale the summit, gonna reach up high. We are the chosen, the ones to climb. Dare to touch our world, cause now's our day. To see our spirits lifted high. Lifted high. Lifted high. Lifted high. Halo Super Friends, kembali lagi bersama gue Givani Laksmana dan gue Buluk Gumilang, masih di program Super Music Reunited Moment. Yep. Tadi kita udah lihat tuh penampilan dari Bloodsow, juga udah ngobrol bareng, lihat gimana kerennya rahasia intelijen. Sekarang kita bersama Fastback. Sararehat. Alhamdulillah. Jos, kesibukan non wetet. Dari bahasa Sunda gue. Sibukan lagi ngapain lagi? Sibukan lagi sibuk naon nih? Sibukan ngapain? Sibuk ngayuk, sibuk ngayuk. Pandemai loh gitu kan. Pandemai. Mungkin ada yang menjadi ahli profesi kayak kalau Kang Mas Sunda. Side job. Bang. Tiga bang berarti. Bang. Bang. Lagi ngapain sekarang nih? Masih ngajar juga sekarang. Jadi lagi bikin sekolah TK sama playgroup. Jadi pagi sampai sore dan di sekolah gitu. Selebihnya sih ya bikin musik aja di rumah. Kalau ini nih jarang di Instagram nggak jarang nongol. Kenapa tuh? Oh dia mah gawat. Masa? Gawat kamu. Gak jam makan. Seperti hilang dari peradaban ya. Kemana baik kita Kang Tris? Ada clubbing lah. Kelayapan bingung gitu. Kelayapan bingung. Kelayapan bingung. Ya apa ya, tetep lah bermusik. Kebetulan si Pas juga mau ngeluarin mini album. Ya, jadi yang namanya pandemik buat kita sih berkreasi sih tetap jalan. Masih sama Aquarius? Enggak. Oh, sendiri sekarang ya? Enggak juga. Enggak juga? Yeah. Pindah label aja? Iya. Yeah. Zodiac buat... namanya juga sama. Zodiac. Terus apa paling? Pindah ke? Baru tahu gue ini tuh. Gosipin. Masa sih? Lu yang kagak tahu aja. Ngurusin cupang nih pasti nih, ngurusin cupang. Kalau Richard sekarang ya saya lebih sering di rumah. Mulai jadi ngoprek-ngoprek skate park yang dekat rumah, ternyata dekat rumah ada. Oke. Ya sama ngurusin jadi ayah yang baik di rumah lah. Keren. Kan anak-anak sekolah di rumah sekarang ya. Iya, daring nih. Secara sekolah daring. Lihat laptop, ditinggalin dikit, udah buka yang lain. Ini bagaimana? Jadi saya polisi anak-anak lah sekarang. Polnak. Aduh. Yuki yang sibuk banget. Keliling terus. Yalah. Katanya abis dari Ambonnya. Jalan-jalan ke Maluku. Wah. Kepulauan Maluku. Jadi nama kepulauannya Tali Abu. Tali Abu. Satu pulau kecil, nggak kecil juga sih, lumayan besar di kebelahan kepulauan Maluku itu, Maluku Utara itu. Tapi dia walaupun besar, penduduknya tetap jarang. Makanya karena penduduknya jarang, akhirnya cuma jadi satu kabupaten, padahal satu pulau. Jarak antar desa itu rata-rata 8, 9 kilo, 10 kilo. Dan kami melewatinya dengan jalan kaki. Jadi, olahraga loh. Ya, jadi setiap 3 hari kami pindah masjid kan. 3 hari pindah masjid, 3 hari pindah masjid. Sekali pindah masjid itu 2 jam jalan kaki. Ya Allah. Jakarta-Bandung sekarang 2 jam. Jakarta-Bandung 2 jam pakai mobil, itu pakai tol ya, lewat tol. Dan kami pindah kan bawa kompor, bawa barang, bawa apa. Berapa orang tuh biasanya? 9. 9 orang? 9 orang. Wow. Jadi setiap pindah itu 2 jam. Ya. 2 jam. Jadi, tapi satu masjid ada yang kita ada yang paling sedikit 3 hari, ada yang paling lama 10 hari. Dan masjidnya pun unik-unik. Karena semua masjid itu rata-rata umumnya ada di daerah-daerah pesisir. Jadi di antara pantai dengan garis luar pantai. Uniknya di banyak rumah yang di luar daratan.
Itu namanya Kampung Bajo. Di atas air. Iya, yang ngerti-ngerti. Jadi namanya mirip-mirip Kampung Bajo gitu. Jadi rawa dibuka, hutannya dibuang, apa hutan bakau nya dibuang, jadikan rumah-rumah. Masjid pun ada di situ. Oh, di atas air? Di atas air. Jadi ada beberapa masjid yang di atas air. Jadi kita itu ngalamin kalau air lagi surut, ya, lagi surut, kita nongkrong ngeliat tanah, kita jalan-jalan di atas tanah. Tapi begitu nanti sore air naik, jam 4 sore, jam 5 sore naik, kita jalan-jalan di atas jembatan-jembatan. Wow. Ada buaya? Yang luar biasa. Ada. Wow. Ada beberapa daerah yang buaya masih berjemur gitu. Di air apa ke darat? Dia dapat di darat nih buayanya, mohon maaf. Gua lagi nih buaya berjemur tuh. Bayangin tuh siapa yang lagi berjemur. Dan ternyata buaya itu baik hati ternyata. Kenapa? Oh, ya? Mereka buaya tidak pernah mau ganggu manusia. Di situ doang kali. Iya. Enggak, di situ jadi udah dari situ. Mereka tahu waktunya kalau ada pergerakan antara apa namanya nelayan-nelayan keluar mencari ikan, mereka tahu mereka nggak ada di situ, jadi nggak, mereka tidak mengganggu. Tapi kalau dia yang mereka nelayan lagi pada nggak ada kegiatan, mereka keluar berjemur berjejer gitu. Oh, bukan satu, dua satu. Tangannya gini, kan? Tangannya gini. By the way, kenapa cuma berempat nih Om? Yang lainnya kemana? Nah, ceritain dong. Ceritain dong, pengen tahu dong. Ini soalnya menarik ya Super Friends ya, karena band dengan konsep dua gitaris banyak, dua vokalis banyak. Betul. Dua drummer di dunia, cuma ini doang. Di Indonesia. Ma, di dunia, oh gue juga enak. Ya. Kemana deh Om, by the way? Iya, sebenarnya memang ya ginilah, karena pandemi ini banyak-banyak syarat-syarat tertentu ya yang harus dilewatin. Kayak yang pertama kemarin Yuki juga kan, padahal dia udah pulang 3-4-5 hari dari Bandung, tapi akhirnya karena protokol harus nongkrong dulu di rumah. Gitu. Kebetulan Sandi sekarang gantian, dia lagi keliling keluar-keluar dan ya kena gituan juga. Tapi sehat-sehat banyak, pokoknya sehat, cuman karena memang protokolnya aja. Nah itu aja, jadi saya dulu sebagai host. Nah iya, perjuangan ya. Perjuangan. Minum dulu kopinya. Oke, ini kopi gajah. Alus ya. Gelasnya oke nih. Kopi Tubruk Sejati dengan rasa lebih mantap, dengan racikan warisan. Kopi Tubruk Sejati, kopi dan gula terpisah, rasa manis bisa diatur sesuai selera. Tubrukes, yuk ngopi gajah. Kopi gajah. Kopi gajah. Tampi. Enggak. Nih, boleh enggak dibawa pulang sekalian gajah? Ini gajah. Gajah bagus. Lucu ya? Iya. Walaupun hitam tapi kopinya lucu. Yang tadi. Ya sama kopinya boleh lah. Boleh lah. Nah ini mungkin Super Friends di rumah belum semua tahu. Kalau pas band ini beberapa kali ganti format member. Ya kan, jadi Richard sempat keluar, sempat entah di pokoknya nggak tahu gimana kemana, tiba-tiba ganti drummer, berwarna lagi rambutnya. Kita manggung di Aceh dulu. Iya. Iya benar. Katanya kan, ini belum, ini lagi. Lagi semedi deh. Lagi semedi. Terus tiba-tiba masuk lagi dan dengan format yang unik kayak gue bilang tadi, the one and only band with two drummers. Gitu. Ceritain, kenapa tiba-tiba masuk lagi dan dibikin format ini? Kenapa lu keluar? Itu dulu pertanyaannya. Ditanyanya langsung sama dia. Pertanyaannya betul. Itu dulu pertanyaannya. Ya, biasa lah. 99 ya keluar. 99. Ya anak muda lah, biasa anak muda dengan egonya yang gede gitu kan. Oh, lu muda lu. Ya akhirnya mungkin ya kalau saya bilang ya mungkin kepercayaan diri yang terlalu tinggi aja, ego lah, dibilang ego lah simpelnya. Dengan kesibukan waktu itu memang terus terang sedang into video lah, lagi seneng aja lah buat buat video klip. Ya dari situ sih akhirnya tidak aktif di band yang lebih ke belakang. Yang gitulah memilih kayak anak kecil lah kan, kasih sepeda udah bosen kan, nggak mau ganti motor, kasih motor nggak mau ganti mobil, kayak lu lah. Itu juga nggak jadi konflik, maksudnya jadi konflik di band, malah kita bertiga yang ngertiin banget bahwa dia masih anak kecil. Bungsu kayaknya nih ya, makanya sebenarnya beberapa yang ngedit video klip si Pas ya, dia juga jengah. Malam tetap lah malam tuh masih geng-geng dia juga. Nah, makanya sangat gampang waktu akhirnya 2009 ya sebenarnya. Kayaknya kita ingin bikin lagu lagi dengan apa? Waktu ada dia kan gitu. Gimana kalau kita ajak lagi masuk gitu.
kita ngobrol ke Sandi. Waktunya pas mau kita main di Taiwan. Yes. Oke. Okay. Sandi juga bilang, San gimana? Sandi juga sebenarnya, wah udah asik deh, udah masuk aja ya. Akhirnya masuk. Meskipun masuk meskipun honor dibelah juga sih. Nah ini yang gue bingung, itu kan dua drum dengan konsep main kadang-kadang bersamaan, kadang-kadang gantian kan. Ya. Cuman ketika pas main bersamaan itu, wah aduh PR juga, kasihan sound engineer kita di depan. Oh iya. Ya, betul sekali itu. Jadi di awal-awal apalagi ya waktu itu kita player masih tidak terlalu peduli dalam artian harusnya susah mereka gitu ya. Sound engineer yang gak kasihan ke kita, kalau belah. pengen tahu dong line up-nya. Masing-masing kan ada personil tuh yang ngisi album-albumnya pas band. Pengen tahu dong line up personilnya siapa aja. Dulu ya. Era zaman dari awal. Awal banyak banget sih. Dulu sebelum BCL ada namanya Nata. Dia ngisi di lagu Here Forever. Oh, yang pernah mengisi featuring, ya. Featuring maksudnya. Featuring ya. Robin, Koseng, Robin Bopen. Koseng tuh pernah. Oh, Zikun, Magi, Riff. Kalau formasi Richard tuh ada 4 album. Jadi 3,5 lah ya. Jadi full album 3 sama mini album. Ya, pertama. Terus dengan Sandi ada 5 ya. Ada 5 album gitu. Nah, di tiap album kita ada featuring. Selalu ada featuring, kita ngajak teman-teman buat ini. Tere ya. Tere, BCL. BCL ada Christopher Abimanyu. Siapa satu lagi? Reza. Reza. Dan gua herannya semua itu di masa gua enggak ada. Enggak lah. Waktu Rip ada lo. Oh ya Rip nggak, maksudnya itu nama tadi yang WC-WC itu. Oh, itu. Ngerti ya. Di masa nggak ada Sandi ya. Oh, oke. Lo kan masih ada kecil. Oh iya. Bungsu di bungsu. Lagi belajar sepeda. 18 plus katanya itu. Nah ini udah pasti semua tahu kalau pas band ini adalah band era 90-an. Masih eksis sampai sekarang. Dari pertama kali gue dapetin albumnya, wah, In All Sensation. Wah, duk-tak. The best of the best, ya kan? Iya. Dan ini mungkin bisa kasih ke teman-teman saat ini, para super friends dan semua teman-teman musisi yang punya band, mungkin bisa ngikutin napak tilasnya, jejaknya, pas band bisa sampai saat ini tetap solid dari era 90-an, dari rekaman di Suka Senang pakai adat. Kalau ada yang tahu adat tuh. Adat kebagusan, adat. Korsek 4 track, korsek 4 track. Di break dance juga pernah. Aduh kayaknya gak kealamin deh. Jadi piranti reka, piranti. Alat. Iya betul. Ya piranti. Takutnya gak ada yang ngerti piranti. Alat rekaman yang dipakai pada saat itu dalam bentuk pita. Oh iya. Pita kaset. Nah itu, tapi versi murahnya ya, walaupun pita besar sudah ada. Nah itu gue pertama kali rekaman juga di situ. Nah itu buset deh. Sampai sekarang tiba-tiba udah legend boleh dibilang pas. Keren. Bisa kasih tips and tricks. Mama Yuki lah, soalnya dia pakai bahasa napak tilas. Ajar yuk bahasa-bahasa yang dia tidak mengerti. Buat para super friend. Supaya, wah gue pengen kayak pas band. Iya. Apa ya? Sebetulnya mengalir aja semua. Memang kalau sekarang ya, kalau sekarang saya ditanya perkara ini, saya akan jawab bahwa memang Allah sudah kasih gulatan nasib. Kita akan bersinggungan terus, akan bersinggungan terus dengan pola masing-masing dalam kehidupan kita. Tapi kalau zaman dulu kalau ditanya, kenapa bisa begini kompak gitu kan? Ya memang kami saling membutuhkan. Ya. Kami saling membutuhkan, kami saling mencari jati diri dari pertemanan ini. Jadi dari pertemanan ini kita bikin sesuatu, kita berkarya, kemudian hasil karya kita lihat lagi pada diri kita bahwa ternyata hasil karya ini tuh gua lagi bikin lagi seperti ini kondisinya. Ya. Psikis gua lagi begini. Kebodohan gua lagi seperti ini, ketawaan gua seperti ini, kesalahan-kesalahan hidup gua ada di sini. Gitu. Jadi itu semua pengalaman kehidupan. Ada panggung tergembel nggak sih dari pas band dulu era-era awal karir? Banyak banget. Pengen tahu. Gembel apa gembils nih? Gembel apa gembils? Gembelers. Kita pernah manggung di apa di Medang. Lampunya cuma lampu neon. Panjang. Terus kan gua dulu pakai wireless kan. Jadi selalu turun ke bawah. Jadi pas lagu ketiga gua turun ke bawah kan. Soalnya sound keluarnya tuh enggak nyala. Cuma sound panggung doang. Anak lagi apa? Dan gua enggak bilang itu sampai akhir. Itu the best. Kadang kan orang mikir, "Wah, oh band udah gede mungkin udah mengalami ini kan." Fase ya. Padahal dulunya kan ya sama, semuanya juga berawal dari nol. Betul.
Berawal benar dari nggak bisa, nggak punya apa-apa sampai manggung pun pernah dengan Neon. Kita pernah dari Bandung pas band, kita pernah ke Jakarta waktu itu main di apa menari apa itu? Oh, yang, poster. Poster yang di Gatot Subroto itu? Iya, menari. Ya, yang menari. Deket pizzeria itu ya? Iya. Menari itu pokoknya kita taunya kita datang ke situ ada acara sebuah ada banner kita datengin orang ke situ, wah kita gimana nih mau boleh main nggak maksudnya untuk tapi itu masih 2 minggu sebelumnya gitu. Oh ya lu datang aja oke gampang dari Bandung bisa datanglah kita di malam tersebut ya sore dari situ set datang kita kan mikirnya dengar orang udah berasa beneran band gitu udah sound check apa segala oh alatnya ada kita udah ke panggung ya, nih tapi belum nyala oke. Nah, tungguin sampai tiba-tiba mulai datang orang-orang crowd ya penonton datang band-band udah datang oke kita tunggu sampai selesai nggak dipanggil ya, jadi kita ke Jakarta ngapain wah itu sama kayak di Bandung kan di Bandung yang acara 17 Agustus temennya dia udah dari sore sampai malam udah standby kan kok nggak dipanggil-panggil emang nggak ada namanya juga ada tapi sekarang jadi living legend coy itu jejak yang harus lu ikutin betul ilah itu dia jadi jangan ada kata menyerah berarti betul. Ya iya. Jalani aja kalau kata lagunya Shianis never give up on you oke teman-teman sebelumnya kita bakal lihat dulu penampilan dari band Superfans asal Tasikmalaya hasil dari live session yang sebelumnya kita lakukan. Okay, please welcome Happy Heart! Genre kita emo ya? Untuk genre sih ya lebih ke emo core lah, emo core. Siap, yang pertama sih mental ya. stamina materi rencana sih yang target jangka panjangnya mau APP atau tabung yang dikejar itu sih dare to perform air. This can be over.
Heavy. Ya, jadi Klas. Heavy Heart ini adalah band Super Friends dari Tasikmalaya yang sudah mengikuti live session United Moment 13 kota kabupaten. Nah, tuh. Gimana nih menurut teman-teman pas band ini tentang Heavy keren, Heart? Keren, 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 keren banget. Aku kebetulan sama Trisno yang ngikutin live session di Tasik. Hmm. Dan ini salah satu dari Tasik juga yang menurut saya sih semuanya yang Tasik itu bagus-bagus. Hmm. Gitu-gitu. Mereka punya karakter yang apa, yang beda. Yeah. Dan punya semangat yang keren gitu-gitu. Nah. Malah ada salah satu personal ngobrol dengan saya, dia tuh gak punya gitar. Tapi mainnya gila. Wah. Dia main di situ gitu pinjam punya temennya, gila, sampai efeknya enak. Punya temennya, tapi kalau lihat mainnya ini kok bisa begini ya. Nah, keren. Lucu banget. Heavy Heart. Tapi ini ada yang menarik juga ya. Ini kayak buat teman-teman Heavy Heart nih, seorang beng-beng pas kasih banget buat lu tadi tuh kan. Bahwa dia bahwa jangan untuk putus asa lu enggak punya alat dan segala macam. Nawa itu nah, niat lo yang paling benar. Amin. Ya kan? Nah, ya dulu enggak kok. Masih pas aja saya enggak punya bas. Iya. Benar kita ngalamin enggak punya alat. Anjret. Kita main. Huh? Jadi nunggu apa? Sarap itu band yang bagus saatnya. Dipinjam ya. Wow. Tuh lagi turun. Boleh dong pinjam. Apa pakai dulu. Wah, ini butuh obrolan panjang ini sebenarnya Bapak. Iya. Nah, ini menarik ini. Masa indah banget sekali pisan. The best kompilasi. Ini dia all the time. Biar keroknya ini. Prosedur. Dan satu band Jakarta band saya waktu itu yang nampil. Oh iya. Ave masih segitu. Masih segitu. Ya. Dan sekarang Ave notabene adalah anak Richard yang menjadi gitar kedua untuk Pas. Iya. Yeah. Menjadi gitar kedua untuk Pas. Ini jadi additional kah? Apa akan menjadi personil tetap? Secara status? Tergantung bapaknya sih. Dia tergantung di kartu keluarganya udah naruh apaan. Kalau kata dia auditional mangga, member mangga, tergantung kakaknya deh. Iya. Tergantung bapak. Kalau masalah itu, saya kembalikan ke manajemen balik lagi. Enggak, karena terus terang ya maksudnya ya dia udah jadi musisi lah ya. Yeah. Sebuah pekerjaan itu ya sama gitu. Dan terus terang kita yang tua-tua ini banyak, aduh nih. Tuanya ini jangan ini terlalu kentut kok kelabing udah ini gua. Ini enggak update banget nih papa nih papa. ya terus terang kita banyak saya yang yeah. Mungkin ya anak-anak juga yang lain juga kita dapat updatean tentang knowledge aja, knowledge. Nah, ya. Kondisi knowledge tentang sekarang gimana? Sekarang. Mungkin dari peralatannya yeah. Dari bentuk-bentuk mix audio tuh sekarang tuh modern ya, begini ya. Gitulah gitu digitalan. Ah, digitalan kan terus terang kita rada-rada kuper untuk ya. Itu kan karena kita ngalaminnya memang kalau saya pribadi ngalamin 2 inch kan kita dari kaset yang cuman 4 track sampai enggak pakai metronom lagi. Pakai metronom apa segala gitu kan. Terus kalian mantau kelakuan bapaknya. Nah. Bapak itu biasa segini harus segini. Bapak saya dulu gini bandel kayaknya. Di awal itu. Ya inilah om-om. Tapi harmonis apa gimana? Alhamdulillah sih. Baik-baik saja. Ya, ya banyak yang marahin Aves ya nih om. Yuki yang paling banyak memberi saran-saran positif. Saya mau banyak belajar dari dia. Sebenarnya banyak belajar dari dia. Jadi kalau punya sesuatu di rumah gitu, atau ada punya sesuatu yang bikin sesuatu di rumah gitu, pasti nanya sama dia. Gimana ini kayaknya lagu nih? Begini aja om. Ya udah, ikut aja maunya dia. Ada beberapa lagu yang kemarin kita kerjakan beberapa bulan yang lalu, setahun ini. Banyak kerjaan sama Ave. Dia sebetulnya total sama saya gak pernah mikir apa-apa. Ave aja yang mikir. Wih, keren. Jadi, udah aja diginiin aja musiknya. Udah aja gini aja gitarnya. Udah aja gini aja drumnya. Oh iya bagus ya. Jadi ANR ya. Berarti ambisnya. Ya. Jadi ANR jatuhnya. Jadi ngikut ya gitu ke apa ya. Memang dia begitu punya kecenderungan untuk controlling. Kalau udah urusan musik dia kayak jelek ah. Yang gitu ah gitu. Kalau mama band yang sesama, kalau yang sama om-omnya ini mungkin kayaknya kurang deh. Kurang. Iya gitu. Agak-agak halus lah.
gitu lah. Pelan-pelan gitu ya caranya ngomongnya. Dan ya, dia demen belanja, apa itu demen? Belanja apa? Apapun, sepatu. Sedarah sama dia, udah. Bener-bener pas. Mungkin omnya yang ngajarin ya, Om ya? Om Trisna ngajarin apa ya? Bertukar pengalaman. Oh, yoi, iya. Tapi nggak disuruh beli action figure Asia Carrera kan? Belum. Belum. Oke. Pasir adalah fans yang diehard untuk Pas Ben nih. Punya pengalaman nggak? Atau yang berkesan gitu untuk Pas Ben sendiri? Buat kami, mereka nggak cuma sekedar fans lagi. Kalau era awal mungkin kami merasa bahwa kita berkarya dan mereka akhirnya menjadi supporter buat kita. Tapi setelah beriring dengan waktu, tubuh waktu bersama-sama dengan mereka, akhirnya mereka bukan lagi sebagai fans buat kami, tapi mereka adalah sebagai sebuah saudara yang saling besar, keluarga besar. Jadi keluarga besar ini memang sudah akhirnya menjadi tumbuh dengan sangat hebat. Kami juga nggak nyangka bahwa pasar ini akhirnya menjadi satu komunitas yang besar sekali. Iya. Dan mereka saling support, saling mendukung, saling kenal dan sebagainya beberapa kota. Dan akhirnya ini menjadi, buat saya pribadi, menjadi sebuah hutang. Hutang apa tuh? Hutang jasa, hutang support, hutang kasih sayang, ya, hutang macam-macam, hutang budi. Ya. Jadi tanpa mereka Pas Ben nggak akan mungkin bisa bertahan. Wow. Betul. Saya dengerin betul. Hidup pasar. Wih, pasar. Nggak terlalu ya buat teman-teman pasar. Hutangnya nggak di leasing lagi. Yo om. Leasing mah budi. Hutang budi. Tapi ini lagi rame tentang Taparua. Ini waduh, boleh dibilang sebuah tempat ya. Ya, legend wadah ya. Wadah dari mulai band, nggak cuma dari Jakarta, dari manapun pada saat itu semua ingin tampil di Taparua. Di mana the legenda of Gor Taparua itu, oh set deh, itu boleh dibilang edan banget. Anak Jakarta tuh pada saat itu pengen banget, wah main yuk di Taparua sampai kayak gitu. Nah, pas dulu pernah mengawal karir di Taparua. Ada pengalaman-pengalaman ketika Saparua awal-awal? Roboh bangku. Wah itu memang Saparua awal-awal ya. Tahun 90-an, tahun 92, 93, 94. Itu memang sebuah tempat yang magis ya. Magis banget. Jadi kalau band belum main di situ, belum jadi pemain band kalau di bawah orang-orang baru ada kriteria itu. Dan itu bukan 90-an aja. Yeah. Jadi buat saya pribadi itu mimpi yang jadi nyata main di situ. Karena dulu dari kakak selalu bilang, "Wah, ini God Bless main di sini." Jadi band-band dari luar Bandung, dari Indonesia kalau belum main di Saparua itu belum top gitu. Belum itu udah dari tahun 70-80 gitu ternyata. Semua jenis musik juga sih. Jadi begitu bisa di situ. Iya juga nih, gitu. Kayak kita main di Woodstock apa gimana kayak kewajiban. Kewajiban. Iya jadi walaupun kita nggak tahu bandnya, pas denger dia main di Saparua, wah keren nih. Bandnya mantep nih, edan. Jadi kayak gitu ya. sebuah apa? Stempel, wah udah main di Saparua loh. Yang bertahan sampai sekarang loh. Betul. Iya. Sampai sekarang. Beberapa band yang main di situ tuh gitu. Betul. Yang menarik pada Saparua dengan kualitas akustik tidak sangat banget, sangat-sangat tidak oke banget lah, parah lah kalau itu mah. Mukul snare, tang, pang. Karena memang itu gedung olahraga, nggak bukan buat kesenian, jadi memang. Tapi atmosfernya kalau main di situ, gila. Oke, nah pengen tahu dong apa yang terlintas dari pikiran teman-teman Pas Ben untuk Helprin. Ketika mendengar Helprin, apa tuh? Wuh. Serem. Oh ya benar. Kalau saya sih pertama tahu Helprin, maksudnya event itu memang sebuah event dengan outdoor yang multi stage, yang besar dan selalu jadi pembicaraan lah untuk pemain band. Sampai akhirnya di Helprin yang keberapa lah Pas Ben bisa main di Helprin tuh kayak, waduh. Jadi kayak berasa dapat stempel baru gitu, wah ini lumayan, dapat CV-nya, dapat nih main di Helprin gitu. Memang buat saya terus terang Helprin tuh penontonnya ini loh, rada keras. Maksudnya di situ kan Helprin tuh sudah terbentuk seperti sebuah acara outdoor
dengan musik-musik keras yang bisa dibilang lebih keras dari pas band maksudnya di atas pas band. Sehingga pada saat waktu itu kita tiba-tiba dapat main di situ, saya everywhere ngerasa, aduh, kita main di pas main di Hellprint cocok nggak ya dengan crowd-nya ya. Tapi ya, alhamdulillah ya yuk. Ada maksudnya, berkesan nggak Hellprint yang mana yang pada saat itu kira-kira membuat? Iya, tahun berapa nih dan acara yang mana? Semua berkesan lah. Apalagi Hellprint awal. Lupa ya. Main yang Hellprint di awal-awal begitu. Yang di sana yang di apa namanya? Yang di Saparua? Yang di Saparua, yang di Tegalega. Tegalega. Tahun berapa itu? 2015 ya kalau enggak salah 2015 tahun. Nah, itu 2015 itu tuh yang berasa banget yang kita main sore ya, maksudnya sore. Ya sebenarnya local pride juga sih buat event yang namanya di Bandung. Besar, beberapa musisi mau dari band pemula juga bisa merasakan lah suasana panggung besar, sound besar, audiens yang itu berapa. Dan hebatnya dibikin sama orang Bandung gitu. Ah, itu. Betul. Ya selama ini si Pas Band apa selalu ada di festival musik besar yang apa IO-nya itu dari luar, dari Jakarta gitu. Kalau ini enggak, benar, Bandung. Dan lebih besar. Lu kira ya orang Bandung sendiri bisa bikin seperti ini. Gitu. Dan kebetulan memang akhirnya karena kita masuk kayak macam ada meeting pre-pro buat event itu, jadi kita tahu ada beberapa kendala-kendalanya sendiri, masalah perizinan buat Hellprint yang pernah kita mau ikut. Jadi, wah gila ini mereka fight untuk supaya dapat izin hanya karena ada nama band ini, sampai bisa jadi itu ya berasa banget lah. Kayak kebayang lalu mesti, apa ya, mesti fight sama sama yang memang punya hak memberi izin bahwa ini aman, ini oke, no problem, kan itu diplomasinya keras ya. Dan sudah dari 2011 hingga 2021. Iya, tepuk tangan dulu untuk Hellprint. Regenerasi. Regenerasi. Kira-kira nih, ada nggak yang pas band lihat, kira-kira the next pas band? Ada nggak? Buat buat saya pribadi, the next tuh, untuk urusan musik nggak mungkin terulang ya, nggak mungkin tergantikan juga. Jadi karena sebuah proses berkarya itu memang bergantung kepada zamannya dan situasi, kondisi dan sekitarnya waktu ketika zaman itu melahirkan karya-karya. Jadi dia akan menjadi sangat sesuai dengan waktu dia karya itu keluar. Jadi karya yang zaman sekarang nggak mungkin lagi mirip pas band lagi gitu kan, zamannya sudah berubah. Dengan digitalize, dengan sistem internet dan sebagainya yang sudah begini maju, nggak mungkin lagi orang kembali ke zaman kayak kita zaman dulu ngejual kaset biji dua biji di MPR gitu, nggak mungkin. Jadi memang udah mulai sebuah generasi yang berbeda. Nah ini apakah kalau itu ukurannya nggak mungkin lagi ada diulang, tapi kalau semangat ya semangat bagaimana itu. Seperti kita dulu membongkar zaman yang kaku gitu, zaman yang stuck, industri yang begitu-begitu saja, orang dengan musik begini-begini aja, akhirnya timbul keinginan untuk membuat sesuatu yang baru dan menghadirkan tawaran lain gitu kepada publik. Nah, ini bukan nggak mungkin, jadi pasti ada generasi-generasi yang nanti akan menawarkan sesuatu yang baru dan lain, dan kemudian menawarkan apa namanya format ke dalam bentuk industri yang baru, pertunjukan yang baru dan sebagainya. Seperti spirit apa? Ya? Seperti apa kayak kalau siapa yang akan mengambil posisi itu nanti? Soalnya kalau dari dulu The Basecamp pun dibilang ya emang gak akan ada The Next Pass tuh, enggak ada. Dulu The Basecamp kita pun emang udah beda. Ada Pass, ada Pupen, ada Pure Saturday, ada Blue Outfit. Di era sekarang pun disuka senang, ada juga The Sigit. Cuman kalau Spirit sih yakin pasti ada lah. Menggantikan spiritnya iya mungkin, tapi menggantikan secara genrenya yang seperti pas itu benar kata ini ya, kita serahkan. Betul. Oke, pengen tahu juga menurut teman-teman pas band untuk acara ini Super Music Reunited Moment seperti apa? Mungkin ada kali, wah gue pengen banget sebenarnya band ini reuni lagi. Nah, ada harapan gak sih? Waiting room. Wah. Iya, benar. Susah. Dapat dia, dapat. Kenapa susah? Coba pendapat kamu soal band kamu dulu tuh gimana? Gua sudah menjadi warga negara asing. Aduh. Satu, berbeda jalur yang tidak bermusik sama sekali. Oke. Okay. Tapi bisa direunikan. Kalau sekarang jarak udah
bukan masalah dong. Iyalah. Tergantung mau bayar tiket pesawat. Mau lah. Dari di Amerika dua. Satu masih bisa diganti lah. Yang masih bermusik tinggal gua sama Eka Brandal. Oh yang di sini? Iya, yang lain udah nggak bermusik sama sekali. Ada yang jadi tukang besi. Ini jual beli besi bekas. Oke. Itu rahasianya Ben bisa pecah gitu gimana? Kenapa gue yang diinterview? Apa ya? Rock sekali ya? Wah, betul. Rock untuk lu dia, tapi rock juga ikonnya kan menurut saya ya. Rock itu ikon Ari. Ari itu kuat sekali ya. Kuat sekali gitu. Ari kuat sekali. Yang mungkin agak-agak susah gitu buat cari gantinya susah. Tapi semua personel rock tuh pernah keluar dan pernah balik lagi, kecuali Jaya. Ini Jaya lagi keluar belum balik lagi nih. Trison pernah keluar dengan masuk Edane terus balik lagi, ya kan. Tony pernah keluar, ya kan, terus balik lagi. Iwan bukan keluar sih. Emang begitu deh. Terus balik lagi. Emang begitu deh. Nah Jaya nih yang lagi keluar, emang begitu nih gimana ngomongnya. Susah abah. Begitu ngerok, oke tuh. Setuju, nah, rock. Tapi dengan konsep si Super Music Reunited Moment, ya kan, dengan ada konsep ini menurut Pas Band gimana? Cara bergerkil reuni lagi, gitu-gitu. Mungkin ada apa gitu yang dan yang... selain reuni ada collaboration juga. Collaboration, betul. Ya, menarik sih, kebetulan kalau kayak collaboration malah kita kan tiap album ada collab-nya gitu-gitu. Dan dengan ada ini ya, satu buat kita satu yang menarik juga. Ya. Dan... ya salah satu kita bawa anak kecil ini kan. dulu mungkin ada Pas yang cuma taunya Chapter Sandi. Ya. Sidik sini, oh ini lagunya lebih agresif sih, drumnya kayak beda. Ya, sekarang udah kita tongolin kan. Kita sudah melakukan. Dan menurut aku sih oke aja. Dan mungkin buat bisnis, sebenarnya buat bisnis musik, proyek-proyek itu sesuatu yang menarik ya. Kalau buat saya pribadi gitu, ya band apa, collab, membuat seperti model-model super group lah, atau super group yang memang sebuah as a project, as a business, as a music, buat memperkaya musiknya itu kayak salah satu untuk memberi napas segar aja, buat napas segar selalu di musik-musik keras. Ya. Nah, untuk sekarang di Super Music Reunited Moment, Pas Band akan berkolaborasi dengan siapa? Sama siapa ya? Beng-beng kita dapat. Wah, ada apa-apa nih. Inisialnya sih ABG. ABG. Aku Buluk. Gila. Tapi ada selain si dia ada lagi kan? Ada. Siapa ada, tuh? Ada kan? Pokoknya masih kulit ya. Tungguin. Menarik. Menarik lah ya. Hal yang sangat luar biasa juga kan. Juga tentunya teman-teman Pas Band juga meluapkan rasa kerinduan untuk teman-teman super fans di sini. Ya. Juga ada project terbaru yang mungkin belum pernah teman-teman super fans lihat, oke? Okay? Nah, ini mungkin ada sedikit petuah. Closing statement lah dari masing-masing dari Kang Beng-Beng, Richard, Yuki dan Rizno untuk kasih ya boleh dibilang apa ya? Ya petuah. Closing statement lah. Oke. Okay. Nah, yang anak kecil terakhir. Yeah. Oke. Okay. Ya kalau saya sih yang pasti jangan pernah menyerah gitu. Jangan pernah menyerah dan selalu percaya diri kalau mengejar sesuatu itu. Itu aja. Oke, okay. Sangat terakhir. Ya bagus sih. Gue suka, maksudnya memang ya di masa pandemi gini kan memang sesuatu yang baru akhirnya. Yeah. Akhirnya saat kita sebagai musisi, pelaku di dunia musik, industri musik itu bukan pemain band aja ya. Ada production-nya, ada PH-nya, ada EO-nya. Ya akhirnya memang salah satu yang bisa dilakukan adalah bentuk-bentuk live-live seperti ini ya. Bentuk-bentuk konsep-konsep streaming seperti ini yang memang mau tidak mau sesuatu yang harus kita lewati dan kita jalanin aja. Dan keep the faith. Keep the faith. Jovir.
sana. Sudah ada The Massive dan Bon Jovi. Jangan menyerah. Keep the faith. Jangan menyerah. Ini permain The Bolok. Ya tetap sama mungkin berkarya, terus yang namanya tetap kalian sabarlah buat menunggu yang namanya off air ya. Hmm. Yeah. Apalagi di Hello Print ini nanti ada satu bentukan baru. Yeah. Tidak akan kalian bisa menikmati yang ini nih asal mula band dengan para personilnya tuh gitu. Itu mungkin terserah mau nanti Burger Kill, mau Pas, mau siapapun. Yeah. Tetap menjadi suguhan yang menarik lah. Yeah. Begitu. Nah terakhir. Iya, yeah, ini persoalan berat nih buat gue pribadi. Bilang apa ya? Setelah pengalaman perjalanan 20 tahun lebih bersama Pas Band, jadi saya pribadi merasa berbahagia sekali bisa melewati masa-masa, berbagai macam masa-masa. Dari masa yang menyenangkan sampai masa yang pahit dan sampai menyenangkan lagi. Ya. Jadi ini semua perjalanan ini pasti akan menuntut kita naik turun. Yeah. Gak pernah ada yang mulus, jadi bagaimana bertahan melewatinya adalah kecintaan kita kepada musik itu sendiri. Ketika ada apa, passionate namanya ya, sesuatu yang gairah yang membuat kita suka dan cinta, kemudian tidak ada pamrih lagi. Yeah. Itulah yang akan membuat kita terus mengalir dan terus berkarya gitu. Jadi passionate inilah yang harus kita jaga. Ketika passionate ini masih ada, insya Allah nggak akan putus perjalanan. Mantep banget. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu oleh Super Friends. Boleh tahu pertanyaan dari teman-teman Pas Band untuk Super Friends di sana? Ayo, kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. Siapa Kang Mengmek? Kang Mengmek kali ya? Yo. Kasih pertanyaan. Yang susah, Beng. Susah. Jadi di kota mana Pas Band pernah manggung hanya dengan pakai lampu neon dan soundnya nggak keluar? Gitu. Oh, nah, aku tahu. Tadi ada tuh. Tadi ada. Aku tahu. Nonton. Langsung kita komen. Kita kan kita tahu. Betul. Keluarnya adalah. Kalau kamu nonton dari awal, kamu tahu jawabannya. Nah, gitu. Oke, teman-teman tahu semuanya. Tahu dari mana? Waktunya kita. Kamu lihat performance dari Pas Band. Oke. Oke buat teman-teman. Siap. Semangat ya. Aku kopinya bawa ya. Boleh. Oke. Siap. Mangga. Cangklong. Nah, loba bawaan. Lagi bersiap-siap ya. Para Super Friends, ini semua lagi. Richard lagi ke arah drum. Kita lagi melihat dulu sebentar lagi mereka akan siap-siap. Oke. Dan sekali lagi nih buat 5 Super Friends yang beruntung, kita akan memberikan merchandise dari Super Music. Juga merchandise dari Hellprint Official. Dan juga uang elektronik sebesar Rp150.000 untuk 3 orang pemenang persembahan Super Music dan Hellprint. Pertanyaannya tadi sudah dibilang sama Kang Beng-Beng bahwa di kota mana Pas Band pernah manggung hanya dengan lampu neon dan soundnya gak nyala. Nah. Wow, pasti kamu tahu kalau nonton dari awal. Dan silakan kalian tulis jawaban di kolom komentar pada feed quiz akun Instagram @helprint_official. And now, please welcome Pas Band! Woo! We'll be right back.
segala lelah yang tak pernah kau tunggu. Gigi tidak bisa tubuh berah. Gigi walau dengan sedikit terapa mungkin bisa kau miliki. Gigi selalu pada sakit diri. Bikin dapat kubung berlaki. Sanggup untuk berdiri dengan apa yang kau miliki. We'll be right back.
jatuh gila dari nurani. Dari cinta dari luka nanda. Wah, sedih berbagi diri, cukup berbagi diri. Gaya kuat kita pikirkan, gaya kita paksa jadi pemenang kita pikirkan. Menang kita yakin, kuat kita yakin, yang kaya kita yakin. Orang kuat dengarkan kata-kata, tapi orang kuat dengarkan ceritamu. Aku mulai bosan dengan harapan, aku mulai muak dengarkan ceritamu. Ku mulai lemah harapan, ku mulai puak dengar kata-kata. Ku mulai bosan karena cerita, ku mulai puak dengar cerita.
いつかできば青むさいだラララララララ肩ぶるピーサーリアリナギターぶるジュバラキル cinta iaku seperti kawanTanpa diriku kau takkan menang Di akhir nanti kau akan mati Temani sahabat Cintai aku seperti kawan Tanpa diriku kau takkan menang Di akhir nanti kau akan mati Temani sahabatKita tidak pernah
singkirkanlah. Kita pun jangan
has changed. We are going out there to explore our awesome world. All them roads leading us to the top. We dare to dream and dare to put a stop. Gonna scale the summit, gonna reach up high. We are the chosen, the ones to climb. Dare to touch our world, cause now's our day. To see our spirits lifted high. Lifted high. Lifted high. Lifted high. Terima kasih buat semua yang sudah nonton tayangan ini, juga buat Super Music, Helprint, dan Super Friends yang terlibat di acara ini. Ada Blood Show, Heavy Heart, Rahasia Intelligent, Pas Band, dan pastinya Super Friends dimanapun kalian berada. Jangan lupa buat tongkrongin program keren ini setiap hari Kamis jam 8 malam. Hanya di channel YouTube Helprint Official. Pastikan subscribe, like, and share, dan follow Instagram at helprint_official. Juga kunjungi website helprintofficial.com. Saya Buluk. Gue Gipani Gumilang. Undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dare to Perform. We'll be right back.